Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke bilik kajian senjata Melayu saya. Dan bersama saya ada sebilah sundang yang diberikan oleh seseorang kepada saya. Dan beliau menegaskan bahawa ustaz, hulu ini adalah tulang ikan duyung. Berkali-kali saya bertanya kembali adakah ikan dugung atau ikan duyung. Dan beliau menegaskan bahawa ini adalah tulang ikan duyung. Jadi kajian mengenai ikan duyung ini membawa saya kepada Muzium Keraton Sumenep, dan di sana kita mulakan kajian mengenai kewujudan ikan duyung. Ikuti pembahasan dalam Universiti Kehidupan. Tulang ikan duyung? Tulang ikan duyung. Jadi ikan duyung memang benar-benar ada di zaman dulu. Bahkan ada di Pulau Sumenep, orang Sumenep. Itu kalau nggak salah orang Kangean, itu penyelam yang sudah tidak bisa mendengar karena mungkin menyelam terlalu dalam. Itu sering menemukan ikan duyung itu memang ada. Dan konon di tahun 1990 berapa beliau itu menemukan memang di bawah. Pernah menangkap ikan duyung yang tua. Kalau ikan duyung yang muda itu tidak bisa dikejar karena renangnya cepat. Lincah, tapi yang sepuh, yang tua itu pelan-pelan. Tapi adanya di dasar laut memang, di perairan dalam. Saya bertanya kepada pegawai muzium itu, apakah beza anatomi manusia dengan duyung? Adakah mungkin tulang yang ada di situ sebenarnya tulang manusia, bukan tulang duyung? Dan ini jawaban beliau. Lengannya? Lengannya lebih pendek. Jadi memang ikan duyung tidak punya kaki, tapi ekor, cuma punya tangan. Tangannya itu lebih pendek dibandingkan manusia. Itu yang terlihat itu kan pendek kan? Makanya tangan lengannya ini lebih pendek. Tangannya, jarinya juga ada. Tapi dulu tuh satu body. Satu body. Oh, dengan tengkorakan. Tengkoraknya ada dulu. Sekarang kita lihat bagaimana pembahasan para ulama terdahulu. Antaranya adalah satu pembahasan daripada turun ke-14 lagi, iaitu daripada kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri. Itu antara kitab mengenai haiwan, kumpulan, kompilasi haiwan-haiwan. Bukan sekarang kita panggil ensiklopedia mengenai zoologis ataupun haiwan-haiwan. Beliau ada menyatakan bahawa mengenai wujudnya, maknanya dipanggil apa yang disebut sebagai insanul ma', iaitu syibhul insan. Dia bentuk seperti manusia, kemudian juga maknanya dijumpai di perairan-perairan Syam. Kalau kita tengok negeri Syam sekarang yang bersepadan dengan laut adalah Laut Mediterranean ataupun Baharul Awsat. Jadi maknanya kalau kita lihat memang di Laut Mediterranean itu banyak haiwan yang pelik, contohnya macam Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan nun juga di Laut Mediterranean itu. Ini apa yang disebut sebagai mana insan mak. Dalam jilid yang lain juga, iaitu Syekh Kamaluddin menyatakan bahawa ada juga yang disebut sebagai Abu Mazinah. Ini ditemui oleh orang-orang di bahagian Mesir, iaitu di bahagian Iskandariah. Di Iskandariah mereka bertemu dengan satu maknanya makhluk ikan yang menyerupai suratul Bani Adam, bijulud, maknanya dengan kulit seperti Bani Adam. Lahum bukaun, maknanya dia menangis apabila waqa'at fi aidin nas, maknanya ditangkap manusia, orang di sana kemudian melepaskan ikan itu. Jadi maknanya pembahasan mengenai kewujudan ikan duyung ini. Begitu juga dalam yang lain ada disebut sebagai banatul ma'. Banatul ma' ni macam mana ditemui di Bahru Rum, iaitu di lautan Rum juga. Kita lihat mana Laut Mediterranean, macam mana mereka tu zawatil furuj, ada farash bagi yang perempuan, kemudian ada wathada dan ada buah dada, dan wakalamu la yakadu yafhamun, maknanya perkataan-perkataan mereka tu tidak maknanya difahami, dan ada bahasa dia. Dan kemudian mereka juga adalah waqahqahun. Waqahqahun ni mana ketawa sampai terbak-bak, kah-kah-kah-kah begitu. Ini yang menariknya pembahasan-pembahasan daripada ulama-ulama terdahulu. Dan begitu juga dalam kitab Al-Qazwini, iaitu Ajaib Makhlukat, membahaskan juga mengenai kewujudan ikan duyung. Itu mengenai ensiklopedia zoologis atau ulama-ulama kita dan sudut mereka mengumpulkan haiwan-haiwan yang mereka temui. Kalau kita lihat pembahasan ulama-ulama fiqh pula, antaranya dalam kitab Al-Bujairimi menyebut bagaimana hukum mengahwini ikan duyung itu tidak boleh. Maknanya lam yata'ha, maknanya tidak boleh mewatinya atau berkahwin dengan dia kerana dia adalah satu makhluk yang lain. Dan dalam Quran Allah SWT menyebut bahawa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan
Di antara tanda-tanda kebesaran kami, kami menciptakan kamu dan pasangan kamu itu daripada diri kamu sendiri. Jadi maknanya daripada dibahaskan dalam kitab Asy-Syafi'i Al-Bujairimi. Dan kalau kita lihat pembahasan Majlis Ulama Indonesia fatwa pada tahun 2014, dia mengkategorikan juga bahawa ikan duyung tidak boleh dimakan. Maknanya semua barang-barang laut boleh dimakan kecuali ikan duyung, haram hukum dia untuk dimakan. Kerana dia menyerupai manusia. Tapi mereka berlapik, mungkin kerana orang tak jumpa sekarang ikan duyung tu apa, slash sebagai ikan duyung ataupun ikan dugong. Kalau kita lihat daripada kitab-kitab mazhab Maliki pula, iaitu Ajwibah Az-Zarqani, ada menyebut mengenai begitu juga, tidak boleh seorang itu menikahi ikan duyung. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Baqi menyatakan bahawa ikan duyung ini dia adalah daripada jumlatul bahaim, daripada kategori haiwan. La yasihu tazawwajuha, mana tidak sah mengahwini ikan duyung yang perempuan ini, kan? Wa fi wat'aha al-adab, dan kalau mewati dia ataupun bersetubuh dengan dia, orang itu kena hukum takdib ataupun takzir ataupun kena hukumlah sebagai peringatan bagi dia itu. Ada setengah orang membahaskan mengenai pembahasan ulama fiqh kita ini hanyalah satu hukum pada binatang yang tidak wujud. Bagi saya, daripada apa yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh, bagaimana para nelayan dapat tangkap, kena bertanya dan mereka memberikan hukum kerana betul-betul binatang itu wujud. Kerana banyak lagi binatang-binatang dalam kitab Ajaib Makhlukat itu yang bagi pandangan ulama fiqh tidak wujud, maka mereka tidak akan bahaskan apakah hukum dia. Hukum makan, maknanya, ataupun hukum mengahwini binatang yang mereka temui dalam kitab Ajaib Makhlukat. Sebab benda itu memang tidak wujud. Tapi bagi ikan duyung, mereka bahaskan yang agak detail juga, makan, kemudian berkahwinan, sebab benar-benar masyarakat terdahulu pernah menemui dia dan terbukti penemuan yang ada di Museum Keraton Sumenip, apa yang ditemui dalam siata-siata Melayu kita. Dan kita boleh lihat bagaimana ikan duyung ini kalau mati dia berada di dasar laut yang sangat dalam, seperti mana penyu yang berada di Sabah, dia ada turtle tomb. Dia akan meninggal di satu tempat, dan bagaimana orang Melayu kita boleh menyelam, ambil tulang-tulang ini dan dijadikan sebagai hulu senjata mereka. Bermula daripada kajian kita mengenai sundang yang saya dapat yang dibuat daripada tulang ikan duyung, membawa kajian saya ke muzium untuk melihat apakah kajian ekologi yang mereka ada, yang mereka temui kepada pembahasan para ulama tentang kewujudan ikan duyung, begitu juga dengan hukum-hukum makan ataupun berkahwin dengan ikan duyung itu. Maka kita lihat bagaimana orang Melayu kita, kan, bukan saja kitab-kitab itu, tetapi mereka menggunakan dalam senjata-senjata mereka, dan kita dapat lihat bagaimana orang Melayu kita menggunakan haiwan yang paling susah didapat di dasar laut, tapi mereka boleh mengambilnya dan bahannya dijadikan tulang dalam senjata-senjata Melayu kita. Kenali jati diri bangsa Melayu kita dalam Universiti Kehidupan, pengajiannya sepanjang hayat.